Musim hujan, membayi sepatu, kepriwe, garingnya jane dilalah dulu. Gak apa-apa ya guys, kadung resik, orang ngerti wayah, kategori jadi sedih. Is Lampung. Iki kuli di gawe munggah ning kanakae guys. Neneng ding ya kita cantol nanang sama boh nanti kira gila ringkaring yang penting tak cantol nih cendel deh cendel dan diur kena ya hujannya kan saya banter. Mbak-mbak priwe libure udane ndak itu tik-tik-tik nah. Artis guys. Hey guys, aku ke oleh paketan iki critane saka Wonosobo. Yo. Aku tak buka to. Paketane akeh guys. Critane iki apa ini badanan no apa ini badanan aku ketika nih mas Aan itu kon gawe peyek tapi aku ora peyek makanya aku order sing dek nih seneng ngono lho guys. Iki anak Karika ya, Karika asli Dieng Wonosobo ngerti para tau marani durung ning Wonosobo ning Dieng. Kita buka bareng-bareng guys. Kiki mau totalnya 5 kilo 6 on guys, sorry ada gangguan. Haya ada gangguan, mbahku mau cari ngomong sik guys. Dan nah, wey. Okay, guys, aja lali ya. Baru di subscribe yo, channel YouTube Mas Aan Nawawi 89. Di komen, di like. Yo, ini kita kadang bingung guys, aku curhat cerita nih ya. Bingung apa nggak video apa mau ya kejar di salam di konten video apa mau di sim dan bisa menghibur kalian kalian lagi bingung ya ini tulis ini balik jenenge apa sih Cahaya Dieng Karika ins apa mbuki ya cerita nih in Dieng ge Karika nah isi nama nih guys kie setelah nih produser empuk Margarita Pak Udana Nani dan IG
iki makanan-makanan ringan. Aku kon gawe kon masakan iki kon gawe peyek kacang. Peyek teri, tapi aku kira isa, guys. Nah. Timbang jane nesu, jane ini aku wis ora gawe kaken lah saiki tak soko. Aku tuku panganan sing dekne seneng. Ono, dan aku kira di Sony penasaran ora guys apa bayi jerone kita bongkar bareng-bareng. Nah, kia mas Aan ini lagi pakai nih kia kia guys, wanteng dilek kia jenenge klanting. Ya, dibangani kia orang nanti sedina wis entong setengah kilo gitu bungkusan nih guys. Tapi aku gitu gini sekilo, aku dibagi pakai kakan sebelah kos, sebelah kamar, ye. Iki nana maning jajan kuat, eh jajan Rika pada apa lebaran, ayo. Aku badagi orang tuku nastar, makanya aku wis telat aku orang keterima ordernya. Wah, kesenangan ini siapa ye? Petos, petos, petos. Tebak, tempe. Oh ya guys. Ini kayak nyong apin buka warung ya guys. Jajanan, tok-tok panganan, tok kayak pindui tamu kang nganu lia kelurahan dia panganan tok-tok. Lah, meki ya guys, aku sing order Mas Aan nesu-nesu. Jadi ngapa mangani sale gedang bentahun lo kani sale gedang emang jenenge doyan seneng ya guys apa salah ya ngemen nawak kerja kesel-kesel ya oke guys keadaan udan-udan kayak ngene iki aku njukuti apa jenenge njukuti anu paketan teles kabeh tandurane aku dadi dina iki ora usah nyiram kembang toh melaku-melaku udan-udan. Nah, ki barang-barangnya tak geletak nanjukan. Sit. Ki panggonane umai majikanku. Tutup disit lawange. Baling delah payung nang dalan. Leh, iki kamar mandiku. Nah, ini guys keseruanku. Mau ling udan-udan. Cukuti krepek. Iki sing arepe badanan karo nyong ana sale gedang. Ya, ana kelanting. Ye. Ana petos, petosnya tapi nganu ya guys, mata acur soalnya banting-banting naik ekspedisi. Terus ke keripik ketahu bulat digoreng renyah. Nah, sing diidam-idamkan aku kui ya guys, wong Mas Aan kui kan wong Lampung gitu. Deni kan orang ngerti Wonosobo, orang ngerti Jawa Tengah, ngono kie. Lah nangon kue ana panganan khas nang Dieng jenenge kie guys Karika pianane nang Dieng ngono ki sejane aku kepingene sing keripik tapi kita gajal ngisuk ya tapi gajal sing sup iki wis lawas aku ora mangan ki ana 6 tahun lah aku ora mangan kaya ngene iki guys maklum anak rantau ya toh. Bagi yang menjalani puasa diterima amal ibadah puasai lancar sehat walafiat ya berkah barokah kebutuhannya dicukupi
terusan sing nang omah padha waras, padha sehat, padha akur. Rezeki ini lancar ya ora, guys. Tak delah nang ning dalan dhisik. Engko ditata gawang esuk ning kontrakan. Oke, guys.